Jadi sebenarnya kalau konsep event si kawan motoran Road to Party 12 ini lebih ke untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Jadi untuk hari ini kita ada agenda kegiatan kawan motoran sekenanya Parjo ya. Jadi ini salah satu pra-event Parjo yang nantinya akan diselenggarakan di bulan Agustus ya, Mas. Untuk teknis lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Brother Adnan. Terima kasih. Yang pertama gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya buat datang sini, buat ikut riding di event kita di Kawan Motoran Tangerang. Jadi jangan lupa nanti teman-teman yang belum registrasi, boleh registrasi karena nanti bisa dapetin ada souvenir dari kita, ada luggage tag yang bisa jadi gantungan kunci atau gantungan tas. Terus juga nanti di venue datang kita juga nanti ada isi absen lah buat teman-teman semua yang datang di sini. Itu mungkin kalau rute nanti bisa dijelasin sama Abu. Paling nanti sebelum kita jalan kita foto bareng dulu sama kita bikin video sedikit dulu. Mungkin dari gue itu. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah sempetin waktunya buat ikut motoran kita hari ini. Terima kasih ya, Bang. Untuk rute jadi kita dari sini start arah ke Cubic ya. Dari Cubic nanti terus ada putar balik. Pokoknya patokannya lampu merah perempatan Telkom ya, situ arah situ, nggak jauh dari situ. Oke, jadi sebelum kita reading, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan sampai rumah. Berdoa dimulai.
Alhamdulillah baik. Ini kan sebenarnya kick off ya. Iya. Buat yang lanjut tanggal 28 nanti. Buat Agustus ya. Ya. Betul. Nah, katanya after ini tuh ada event lagi. Iya. Kita mencari riders untuk kita ajak riding ke Flores. Iya. Jadi, nah bagaimana caranya mengikuti program itu? Kan? Nah kita sosialisasi kitabnya di hari ini. Nah kita mengundang open public, jadi mungkin kita akan lebih banyak sesi entertainmentnya, kemudian ada mini bazarnya dan lain-lain. Tapi intinya adalah utamanya kita pengen mensosialisasikan tentang bagaimana sih cara lo bisa ikut riding Flores gitu. Cuman ini 10 ya. Itu eventnya bulan September. Oh, bulan September. Itu kebetulan eventnya dari partner kita, dari salah satu sponsor kita. Nah, Pak Dio sendiri kan sebetulnya udah lama banget nih berkecimpung lah gitu, komunitas otomotif gitu kan. Nah, di tahun 2024 ini harapannya apa sih, Om? Kita pengen melebarkan ke sisi bisnis yang tidak hanya event. Oke. Nah, kita pengen melebarkan semangat kreativitas kita ke hal yang lain. Contohnya misalnya kita impian kita ya, kita pengen punya publisher. Ya kan, terus kemudian kita pengen bentuk kreatif hub dan lain-lain. Oke, buat teman-teman yang mau ikutan nanti bisa register bagaimana caranya, bisa cek di IG-nya Pak. Saya bisa datang tanggal 28 di Cikupa. Untuk infonya nanti bisa ke IG-nya Pak Jo. Official organizer untuk event Parjo. Jadi kita tahun ini Parjo ke-12. Parjo ke-12. Oke. Okay. Untuk kegiatan hari ini, Bang, ada apa aja dan kegiatannya seperti apa sih? Oke, okay, untuk kali ini kita punya satu IP baru sebenarnya. Namanya itu Kawan Motoran. Jadi Kawan Motoran ini kita bikin buat lebih ke teman-teman two wheels enthusiast. Jadi teman-teman motorcycle hobbies yang kita sih pengennya kedepannya Kawan Motor ini bisa jadi tempat saling belajar, tempat saling sharing, gimana mereka teman-teman community ini buat bikin satu movement atau satu event yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin event di Kawan Motoran di 14 Juli ini sebenarnya salah satu rangkaian untuk Road to Parjo 12. Jadi kita rencananya di sini ada dua rangkaian Kawan Motoran, ada di tanggal 14 Juli sama nanti ada di tanggal 28 Juli. Jadi sebenarnya kalau konsep event si Kawan Motoran Road to Parjo 12 ini lebih ke mirroring eventnya Parjo lah. Jadi ada teman-teman yang eksibisi motor-motornya, ada teman-teman yang jualan juga, ada performance-nya juga, terus ya ada kita riding bareng dari satu titik start ke venue Kawan Motoran. Oke, okay, kalau untuk kegiatan malam ini, jadi series Kawan Motoran pertama, jadi kita tadi ada riding. Yang pertama ada riding, terus habis itu ada park pick. Jadi kita akan pilih 3 motor yang kita kasih reward lah ke mereka. Terus setelah itu ada teman-teman yang mereka bisa showcasing barang-barang produk-produknya mereka yang bisa kalian beli juga. Terus selain itu ada tadi kita sharing session sama teman-teman community. Terus juga terakhir paling nanti kita ada DJ performance. Jadi ada hiburannya di akhir acara nanti. Kalau kita ngomongin Kawan Motoran, jadi kita sebenarnya pengen pisahin sedikit antara parjonya. Jadi begitu kita parjonya jalan, ini sebagai salah satu tools pelengkap supaya kita bisa lebih dekat ke community. Jadi kedepannya harapan kita Kawan Motoran ini bisa hadir di daerah-daerah yang dimana mereka saat mau bikin event perlu sharing, perlu ngobrol sama Parjo, kita tuh terbuka banget. Atau kita bisa sama-sama ngangkat, karena kan di beberapa daerah mungkin mereka punya pergerakan kreatif, punya produk kreatif, punya teman-teman yang emang pergerakannya banyak positif lah. Kita bisa bareng gabung sini sama-sama belajar buat bisa ngangkat potensi lokal yang bisa dilihat lebih luas lah jangkauannya dibanding hanya di sekitaran daerahnya aja. Oke. Jumlah peserta hari ini kurang lebih ada, kalau motor ada sekitar 100-150, mungkin yang datang juga kurang lebih ada 200 orang yang beberapa mereka tadi nggak bisa ikut riding, tapi mereka akan langsung datang ke venue. Oke, kalau gitu. Sukses, Bang. Thank you. Ibunya.
Halo, perkenalkan nama gue Gilang. Gue adalah yang ngebantu bikin acara Parjo Kawan Motoran. Om, untuk kedepannya event ini akan seperti apa? Oke, Kawan Motoran ini ya seri pertama. Seri pertama itu kita ngundang perwakilan komunitas doang. Jadi, untuk event Kawan Motoran ini akan ada dua. Di tanggal 14 Juli dan 28 Juli. Yang pertama akan ada di Tangerang Selatan, yang kedua akan ada di Tangerang Kabupaten. Gitu. Nah, untuk kedepannya, event ini akan berakhir dengan event Parjo yang di Sibis. Gitu. Jadi, kemungkinan ini adalah satu event Road to Parjo 12 di tahun 2024. Oke. Okay. Untuk kedepannya, event ini bakalan rutin diadakan setiap tahun atau? Pastinya, untuk event Kawan Motoran ini akan kita kita lestarikan terus, akan kita bawa terus untuk memediasi teman-teman yang antusias dengan roda dua. Pesan dari harapan gue untuk event Kawan Motoran yang diprakarsain sama Parjo ini bisa diterusin sama teman-teman, dan teman-teman tetap antusias untuk datang ke event ini, bahkan mereka bisa menyelenggarakan sendiri event ini. Oke, gitu. Thank you. Sama-sama. Nama gua Anep, gua Nasir. Ini Muncun. Muncun. Kita di sini datang di acara Parjo. Apa Kawan Motoran ya? Motoran. 2024. Dari komunitas mana, Om? Dan berapa orang lu ke sini? Oh, ada 30 orang. 30 orang. Dari komunitas West Under Egg MC 1%. Ternyata crowd-nya lumayan mantep sih. Asmobirnya beda banget untuk tahun ini deh. Mudah-mudahan acara yang next, yang besarnya lebih oke daripada yang kemarin-kemarin. Pokoknya Kawan Parjo mantep. Nama Niko Edi Darmawan, komunitas dari Wardos Familia. Oke, itu dari mana, Bang? Tangerang Kabupaten, Balaraja. Balaraja? Ya. Berarti dari Balaraja motoran ke sini? Motoran, Bang. Kalau tadi mobilan beda, bukan motoran kan? Oh iya, bener. Ikut rolling ya, berarti? Iya, ikut. Ikut. Sore, dari sore ya? Iya. Menurut lo, event ini gimana, Bang? Asik sih, parah, kacau, pecah lah. Tapi nanti kan katanya ada lagi ya, rencananya. Cuman ya udah, pokoknya asik parah, nggak ada kata-kata lain. Untuk kedepannya event ini ingin seperti apa? Eventnya sih menurut gue segini sih udah cukup sih, udah puas gue juga, nggak bisa ada ekspektasi yang lebih lah. Oke, kalau misalkan diundang lagi untuk ke acara gini gimana? Pasti datang dong. Datang ya. Oke, thank you bro, hati-hati di jalan. Siap. Oke.